Ia diganti Satuan Reserse Kriminal Polresta Jambi dan Direktorat Kriminal Umum Polda Jambi berhasil mengungkap kasus sindikat perdagangan anak di Kota Jambi. Sebanyak 13 anak di Kota Jambi dijual ke pria hidung belang yang berada di Jakarta. Tim gabungan Satreskrim Polresta Jambi dan Ditreskrim Polda Jambi berhasil mengungkap sindikat perdagangan anak di Kota Jambi. Sebanyak 4 pelaku dengan masing-masing peran diamankan polisi. Keempatnya ialah Sudin alias Koko, 52 tahun, warga Jakarta yang merupakan pelaku utama sebagai pemakai jasa anak di bawah umur tersebut. Dan 3 warga Kota Jambi yang merupakan mucikari ialah Rizky, 29 tahun, Pis, 19 tahun, dan pelaku anak ARS, 15 tahun. Dari bawah tersangka, polisi mengamankan sejumlah duit hasil transaksi penjualan, handphone, dan invoice sewa hotel, tiket bus, dan pesawat. Kapolresta Jambi Kombespol Eko Wahyudi mengatakan, korban diiming-imingi sejumlah duit dan barang oleh para mucikari. Setelah mendapat korban, mucikari berkoordinasi dengan pelaku Sudin alias Koko. Kepada korban, Sudin membayar 3,5 juta rupiah untuk sekali berhubungan badan. Total korban di Kota Jambi sendiri mencapai 13 orang dan polisi memastikan korban masih akan bertambah. Laporan polisi yang sudah kami tangani, yang sudah masuk ke Polresta, untuk korban semuanya ada 13 orang. Dan tidak menutup kemungkinan dari pengembangan penyidikan untuk korban akan bertambah. Itu 2 laporan polisi yang sudah masuk ke Polresta. Sementara 2 laporan polisi lagi yang sudah masuk ke Direktorat Kriminal Umum Polda Jambi, itu ada 2 laporan polisi yang tidak menutup kemungkinan juga akan bertambah korban-korban anak yang lokus deliktinya baik di Kota Jambi maupun di salah satu kota di Pulau Jawa, yaitu di Jakarta. Saat itu para korban mendapat pendampingan di Lembaga Perlindungan Anak Kota Jambi. Para pelaku akan disangkakan dengan pasal 76F junto pasal 83 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak dan atau pasal 2 ayat 1 junto pasal 17 Undang-Undang RI nomor 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang dengan ancaman maksimal 15 tahun penjara. Dimas Sanjaya, Cek TV, ngabarin.